Anda kembali di Breaking News Metro TV. Masih dalam aksi damai lintas agama untuk membela Palestina yang saat ini sedang berlangsung di kawasan Monas adalah Menko PMK Muhajir Effendi tadi memberikan sambutan sekaligus mengajak massa aksi untuk bersolawat bersama. Dan sebelumnya ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menyampaikan bahwa Indonesia sejauh ini telah terus menyuarakan desakan agar dilakukan gencatan senjata atas perang yang terjadi antara Israel dengan milisi Hamas, kemudian juga bentuk bantuan yang telah diberikan oleh Indonesia adalah bentuk bantuan sebanyak total lebih dari 51 ton logistik untuk warga Palestina yang diharapkan bisa tiba dengan selamat untuk membantu masyarakat Palestina.